Hai guys, hari ini kita akan unbox Redmi Note 9S. Recently, banyak orang yang request saya buat unboxing Redmi series. Redmi series ni biasanya dia ada banyak variation. Ada yang 64GB, ada yang 128GB, ada yang ada NFC, ada yang tak ada NFC, ada yang pakai MediaTek, ada yang pakai Snapdragon. So, hari ini saya akan unbox Redmi Note 9S ni. Tengok apa yang ada pada phone ni. Biasanya kalau kita nak beli phone Redmi, memang pening. Sebab harga kat online lain, harga kat offline pun lain. Lepas tu ada yang jual kat online saja, offline je tak jual. So kalau korang nak beli Redmi phone, korang kena survey baik-baik dulu. Sebab kalau salah beli, memang gg.com. So macam biasa, saya akan beritahu korang apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. First, phone ni dia ada 3 color. Biru, kelabu dan putih. Harga pasaran sekarang ialah RM799 dan RM899. Yang RM799 tu yang 64GB. Yang RM899 tu yang 128GB. So sebelum unbox, kita tengok dulu apa spek yang ada pada phone ni. Display dia 6.67 inci. Memori dia 128GB dan 6GB RAM. Kamera belakang dia ada 4. 48MP untuk main camera, 8MP untuk ultra wide angle, 5MP untuk macro camera dan 2MP untuk depth camera. Selfie camera dia pula 16MP. Processor dia pakai Snapdragon 720G dan bateri dia pula 5020mAh. Android dia pula pakai Android 10. Lepas tu dia ada face unlock, fingerprint sensor, second space dan fast charging 18W. So kalau kita tengok kat spek dia ni, phone ni nampak macam yes saja. Sebab processor dia pakai Snapdragon, kamera dia ada 48MP dan selfie dia pun ada 16MP. So, I rasa spek macam ni kira cun lah dengan harga macam ni. So, kalau korang nak beli phone ni untuk macam kerja harian, macam jual barang online ke, buat live kat FB ke, ataupun korang nak buat untuk gaming ke, I rasa phone ni memang cukup untuk kegunaan harian lah. So, sekarang kita akan tengok design kotak dia dulu. So, macam biasa, depan dia ada logo Mi dan telefon Redmi Note 9S. Kat atas tak ada benda, kat belakang pun tak ada benda. Kat sebelah ada tulisan Redmi Note 9S. Kat bawah pula ada tulis Redmi Note 9S, 128GB dan lain-lain lagi. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni. SIM eject, user manual dan warranty card, transparent TPU case, phone Redmi Note 9S, charger 2 pin 22.5W dan kabel USB Type-C. Hands-free tak ada. Kat sebelah kanan ada volume button, power button dan fingerprint sensor. Kat bawah ada 3.5mm audio jack, USB Type-C, mic dan speaker. Kat sebelah kiri ada tempat letak SIM dan memory card. Dia pakai 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas ada infrared dan mic. Kat belakang ada 4 kamera, flash dan logo Redmi. So sekarang kita akan tengok apa function yang ada pada phone ni. Kamera dia memang nice. Bagi I memang no complain. Selfie pun kira nice juga. Video recording dia pun kira stable juga. So sekarang kita akan tengok apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. Yang best tentang phone ni ialah screen dia besar, processor dia pakai Snapdragon dan kamera dia ada 48MP.
Bagi I, phone ni is the best lah for the moment. Sebab benda yang semua kita nak pakai tu semua cukup. Jadi apa yang tak best tentang phone ni? Kecuali bagi I memang tak ada benda nak komplain lah sebab semua yang I nak pakai tu memang okay. Tapi kalau you nak compare dengan phone lain, memang ada yang dia tak best. Yang tak best pada phone ni ialah RAM dia cuma ada 6GB aja. Lepas tu screen dia bukan AMOLED. Sebab kalau kita compare dengan Oppo A9 2020, RAM dia ada 8GB. Lepas tu dia ada Dolby Atmos. And then kalau kita compare dengan Vivo S1, Vivo S1 tu dia ada AMOLED screen. Yang ni dia tak ada. Tapi kalau you tak nak compare dengan phone lain, phone ni overall kira best. Sebab benda yang biasa kita nak pakai tu, I rasa cukup lah untuk kegunaan harian. Semua ni cuma untuk reference korang saja sebab semua orang pakai phone berlainan. Sebab ada orang yang suka selfie, ada orang yang suka ambil gambar, ada orang yang suka untuk gaming dan lain-lain lagi lah. So korang rasa phone ni macam mana? Okey ke tak dengan harga RM899? Sila komen kat bawah, I nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. So itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, tolong like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.